Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Ini. Baik, kita saksikan di layar monitor pemirsa Saktv dimanapun Anda berada. Tampaknya terjadi benturan antara kedua tim pemain kali ini yang para pemain dari One FC mencoba membangun serangan. Terobos pertahanan dari Tornado FC namun berakhir pada benturan antara kedua tim pemain kali ini. Tampak di layar monitor pemirsa CCTV dimanapun Anda berada, salah satu pemain dari Tornado FC, Taufik Ramsyah, terdiam di sektor pertahanan Tornado FC. Semoga saja tidak terjadi hal yang serius pada penjaga gawang Taufik ini dan dapat melanjutkan pertandingan. Main dari Tornado FC dicoba dibawa ambulan untuk mendapatkan penanganan medis selanjutnya. Baik, kita saksikan di layar monitor pemirsa Saktv dimanapun Anda berada. Tampaknya terjadi benturan antara kedua tim pemain kali ini yang para pemain dari One FC mencoba membahas. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.